Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Berguli Official. Teman-teman, kembali lagi bersama aku ya. Nah, untuk kali ini nih teman-teman, aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk mereview salah satu produk skincare yang dimana ini adalah step pertama ketika kita ingin mendapatkan kualitas muka yang terbaik, apalagi tidak mau belang. Nah, produk ini masuk dalam kategori sunscreen ya. Wah, kayaknya bakalan menarik banget kalau kita review bersama-sama nih produk sunscreen untuk kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, tentunya teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya aku. Kalau udah, baru deh kita mulai ya. Nah, aku mau izin ambil produknya dulu nih di sebelah kanan aku. Nah, jadi hari ini kita bakalan mereview produk sunscreen dari Azzerin ya teman-teman. Ini memang produk yang viral banget di kalangan remaja. Tapi viralnya bukan karena hal-hal yang negatif, melainkan karena hal yang positif. Hasil dari produk sunscreen yang itu benar-benar terbukti banget di kalangan remaja. Wah, memang seru banget kalau kita bahas bersama-sama ya. Dan kebetulan banget nih, produk Azzerin ini memang informatif banget. Jadi kita bisa bahas nih tentang kandungannya dan juga cara pakainya. Tapi sebelum kita membahas kandungan dan cara pakainya, kita akan membahas terlebih dahulu nih bagian kemasannya. Kalau dilihat sih memang kualitasnya terbaik ya dari segi kemasannya. Apalagi ini tuh warna yang hijau. Kan ada dua warna nih, kalian bisa cek. Dari sini tuh sunscreen gel ya. Nah, ini juga mempunyai bagian tutup yang kencang. Nah, jadi tuh kayak kencang banget. Jadi gak gampang kayak keluar sendiri gitu. Kalau dari wangi sih, wangi sih menurut aku, wangi. Dan ukurannya itu 50 ml, harganya sekitar 50 ribuan ya. Dan di sini ya teman-teman, ini juga mengandung SPF 45 PA plus. Plusnya itu ada 4. Kalau produk lainnya dari brand-brand lainnya, mungkin SPF-nya tidak berani mengambil sampai 4 plus ya. Jadi ini 4 plus. Kalau yang lain itu cuma sampai 3 ataupun 2. Dan sebenarnya untuk SPF 45 PA plus ini benar-benar bagus banget untuk teman-teman di rumah yang mungkin nih kalian pengen mencerahkan kulit dan tipe kulit kalian itu berminyak. Tapi tenang aja, kalau kalian berjerawat ataupun kusam, menggunakan produk ini juga insya Allah akan cocok. Karena apa? Karena ini cocok banget untuk semua jenis kulit. Wah, keren banget ya. Dan di sini bisa kita baca, ini juga ada tambahan kandungan Blue Light Protection. Jadi memang bagus banget. Dengan harga Rp50.000 ini memang udah optimal banget dalam hal kandungan yang ada ya teman-teman. Dan di sini ya, ini ada beberapa informasi yang aku sampaikan untuk teman-teman di rumah. Nih, tabir surya dalam bentuk gel berfungsi untuk melembabkan serta memenangkan kulit dan melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari. Diperkaya ekstra-ekstra alami yang bermanfaat bagi kulit kita. Dan di sini untuk ini tuh ada tulisan sehingga mudah diserap kulit dan tidak meninggalkan wet scars pada kulit. Jadi kayak kalian tau kan, mungkin banyak banget nih produk sunscreen yang teksturnya tuh gak bagus, kayak kasar gitu kan. Nah, ini lembut banget dan dijamin aman banget. Dan di bagian bawah ini ada cara pakainya nih. Cara pakainya nih ya, oleskan merata ke bagian wajah, leher, dan juga tangan atau bagian tubuh lainnya yang mungkin terkena sinar matahari. Nah, selama 15 menit sebelum melakukan aktivitas. Berarti nih ya, setelah aku membaca, ini tuh tidak hanya untuk muka, tapi bisa untuk tangan dan juga leher. Jadi kalau kalian nih, takutnya nih ya, kok mukanya putih tapi tangannya belang? Nah, kalian bisa menggunakan produk Azzerin ini untuk menutupi belang kalian. Jadi nanti lama-kelamaan, warna kulit kalian itu akan merata. Dan produk ini juga bisa merawat jerawat kita. Artinya, dari kecil, dari besar nih, dari besar sampai kecil. Nah, itu nanti tidak membekas. Keren banget kan? Dan kalau di sini sih tertulis, ini tuh diproduksi oleh PT Wahana Kosmetika Indonesia.
Mantap banget kan? Nah, untuk teman-teman di rumah nih, yang mungkin kalian penasaran juga ya dengan produk-produk yang lainnya yang kalian kepo ini, ada kandungan apa aja sih? Nah, makanya kalian pantengin terus channel YouTube Berguli Official untuk dapatkan video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau begitu, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!